Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami ya Dulur, tentunya di channel Ngawur ya Lur. Oke Dulur, jadi di kesempatan video kali ini channel Ngawur berkesempatan meng-share penghasilan ke YouTube saya ya Dulur. Jadi buat teman-teman yang penasaran berapa sih penghasilan YouTube, hasilnya besar itu bohong atau tidak ya Dulur. Jadi buat teman-teman yang masih belum termonetisasi atau masih pengen menjadi YouTuber, teman-teman harus tahu nih berapa penghasilan nge-YouTube ya Dulur. Jadi nanti Dulur-dulur tidak kecewa saat sudah video-videonya termonetisasi ya Dulur. Oke, jadi saya jelaskan dulu untuk channel saya ya Dulur. Mulai upload pertama sampai monetisasi itu channel saya cukup lama ya Dulur. Jadi tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tetapi channel saya membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dari channel satu ke channel lain itu mungkin hasilnya beda-beda ya Dulur. Mungkin ada yang waktunya tidak lama bisa termonetisasi, mungkin ada juga yang lama, seperti itu ya Dulur. Oke, jadi pertama saya nge-YouTube itu adalah sekitar 1 tahun yang lalu ya Lur. Pertama upload saya itu 9 Juni 2021. Nah, dan ini sudah 2023 ya Lur. Jadi ini sudah hampir 2 tahun saya nge-YouTube dan baru termonetisasi 4 bulan yang lalu. Sembilan Juni saya mengupload video. Terus di situ saya mengalami keterpurukan atau hampir down ya Dulur, dikarenakan view saya itu ya segitu-gitu aja. Jadi saya bingung mau mengontennya itu konten apa. Ya setelah itu konten saya isi campuran ya Dulur. Di sini Dulur-dulur bisa melihat sendiri, di sini banyak tutorial saya yang campuran, ada yang membuat sound, ada yang membuat sangkar burung, ya vlog, ya pokoknya campuran. Saking bingungnya saya membuat konten ya Dulur. Setelah itu saya berpikir mau membuat konten yang netap atau tidak campur-campur seperti itu Dulur. Terus di sini saya mulai konsisten membuat tutorial, itu tutorial membuat sangkar burung Dulur. Jadi alhamdulillah tutorial membuat sangkar burung ini memiliki view yang cukup banyak ya Dulur. Ada yang 4.000, ada yang 50.000, ada di sini sebenarnya, cari dulu ya. Ada yang 15.000, ini ada yang 44.000, terus ini ada juga yang 75.000 Dulur. Jadi saya berpikiran membuat konten sangkar burung, dikarenakan di channel saya yang banyak view-nya itu adalah channel sangkar burung ya Dulur. Dan betul saja setelah saya membuat konten sangkar burung, alhamdulillah view-nya cukup banyak ya Dulur. 4.000, 3.000, 11.000, 4.000, banyak di sini. Nah, setelah itu saya bingung lagi Dulur membuat kontennya. Saya isi lagi konten campuran lagi Dulur. Seperti ini. Dulur-dulur bisa lihat ya Dulur. Terus saya isi lagi kontennya sangkar burung lagi Dulur. Di sini view-nya cukup banyak. Tidak terlalu banyak tapi ya cukup banyak ya Dulur. 400, 900, 800, 700 seperti itu ya Dulur.
Oke dulur, jadi saya akan memperlihatkan penghasilan ke YouTube saya ya. Ini saya perlihatkan dulu penghasilan per videonya. Ini tidak ada 1.000 ya lur, jadi ini sekitar 400-an. Saya buka dulu biar dulur-dulur itu tahu penghasilan satu videonya itu berapa, seperti itu biar dulur-dulur tidak penasaran. Oke, langsung saya buka. Nah, jadi penghasilan saya satu video yang jumlah view-nya itu 420-an itu adalah 705 rupiah ya. Jadi tidak terlalu banyak, dikarenakan yang nonton sedikit jadi penghasilannya juga sedikit ya loh. Jadi seperti itu. Terus tak perlihatkan lagi yang view-nya banyak ya loh. Misalnya 4.000 view itu berapa. Nah, ini yang 4.000 jumlah penghasilannya adalah 24.000 ya dulu. Seperti itu, penghasilannya cukup sedikit sekali ya dulu, jadi tidak terlalu banyak. Mungkin untuk dulur-dulur yang berpikiran penghasilannya banyak itu memang betul. Seumpama channel besar itu penghasilannya pasti banyak. Tapi kalau channel kecil seperti punya saya ini, penghasilannya masih sedikit ya dulur. Jadi harus rajin-rajin mengupload konten-konten ya dulur, agar penghasilannya itu banyak. Ini saya sudah 4 minggu, hampir 1 bulan belum mengupload, dikarenakan masih kemarin masih sibuk lebaran ya dulu, jadi belum sempat membuat konten-konten yang original ya. Oke, jadi ini saya balikkan penghasilan saya selama saya termonetisasi ya dulu. Jadi jumlahnya itu berapa, ini saya kasih tahu. Penghasilan pertama di bulan Desember 2022 adalah 103. Terus di bulan Januari 2023 mengalami penurunan menjadi 68 atau 69 ya, hampir 69. Terus di bulan Februari ini meningkat menjadi 87.400. Terus di bulan Maret ini meningkat lagi menjadi 93. Terus di bulan April, dikarenakan bulan April kemarin bulan puasa terus lebaran, saya jarang upload, jarang membuat konten, jadi penghasilan saya menurun menjadi 65 ya lor. Jadi itu, jadi penghasilan saya yang paling banyak adalah di bulan Desember. Pertama awal dimonetisasi adalah bulan Desember, jadi penghasilannya adalah 103 lor. Nah, jadi tak kasih tahu totalnya saya YouTube selama berapa ya, ini 1 2 3 4 5, selama 5 bulan itu jumlahnya masih 590 ya. Jadi ini selama termonetisasi 4 bulan saya belum mendapat pencairan ya dulur, tapi untuk pin absen alhamdulillah sudah sampai di rumah ya dulur. Jadi ini nanti supaya bisa cair harus jumlahnya harus 1.300.000 lur. Jadi harus sabar, konsisten untuk mengupload-upload konten-konten yang banyak ya dulur, supaya channel kami atau channel-channel teman-teman yang sudah termonetisasi tapi penghasilan sedikit harus rajin-rajin upload video ya dulur. Jadi itu penghasilan saya nge-YouTube selama termonetisasi 4 bulan ya dulur. Oke, untuk dulur-dulur yang baru bergabung atau baru pertama kali melihat channel kami, jangan lupa subscribe ya dulur. Mudah-mudahan yang subscribe diberikan kemudahan rezeki dan urusannya dimudahkan ya dulur. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.